titik kemarin kan belum sih. Anak udah misalnya cewek udah misalnya cowok udah kesiapan. Karena aku kemarin habis ada perjalanan ke suatu tempat yang impian kita, tadinya kalau cewek pengennya namanya itu, kalau cowok namanya ada deh pokoknya udah ada catatan di situ. Sekarang udah tahu sih, tapi kan maksudnya aku enggak mau melangkahi. Iya enggak sih? Kan bisa aja dokter bilang misalnya apa tentunya apa gitu. Jadi aku ya udah deh biar aja surprise gua aku sampai kemudian. Oke, kita lihat lagi insyaallah nanti akhir tahun nanti kalau lancar. Tapi kan itu sendiri kan mungkin pengen aja. Juna, kalau Juna sih dia selalu pengen cowok karena emang pemain gitu kan. Dia mah dari aku istilahnya hamil 2 bulan juga kalau ditanya orang Juna kan adanya aku cowok, pengen cowok gitu. Jadi ya aku semana aja sih, yang penting mama sehat gitu aja. Aku seneng banget deh kalau dikasih aja juga alhamdulillah banget. Kalau bisa sih nanti langsung 3 rencananya mau berapa mbak? Di Jakarta, tapi kayaknya kebesarannya mungkin besar kita kembali kalau misalnya nanti bulan ini jadi nggak mau sudah lama sih kali ini sekarang. Mbak Titi, ini kan selain bahagia hamil kemarin juga menghadiri hari bahagia ya Bella. Nah sebagai sahabat